Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali bersama Art Studio Tokai Production dalam segmen Pedaga Tepi Jalan. Akibat terkesan dengan PKP dan pekan sehari atau NAT yang tidak dibenarkan beroperasi, rata-rata peniaga pekan sehari terpaksa mencari alternatif lain untuk terus menjalankan perniagaan demi kelangsungan mencari rezeki untuk menampung kehidupan keluarga. Dan kali ini, kita nak bersama peniaga Syukur Apum Balik yang berniaga apum balik di tepi jalan Kota Sarang Semut ke Pekan Pendang berhampiran Simpang Air Putih Pendang dan tidak jauh daripada Simpang Batu Menunggul ke Bukit Raya. Masakan dan jualan apum balik ini diurus oleh Lokman Hakim. Manakala abang dan kakaknya Muhammad Nasir dan Misna menjalankan perniagaan putu mayung di tepi jalan Jalan Jenun Pendang berhampiran Taman Melati Pendang. Oleh yang demikian, kepada tuan-puan yang tinggal di Pekan Pendang dan kawasan yang berhampiran, kalau teringin nak makan apum balik, bolehlah singgah beli apum balik di Simpang Air Putih Pendang ini. Bagi tuan-puan yang teringin nak makan putu mayung, bolehlah singgah di tepi jalan Jenun dekat Taman Melati Pendang. Pesanan ikhlas kepada tuan-puan, wabak coronavirus belum reda. Patuhilah SOP COVID-19, pakai pelitup muka dan elakkan bersesak-sesak di tempat awam. Kita jaga kita. Jika ada kesempatan, kita akan bersama lagi dengan peniaga tepi jalan yang lain pula di masa hadapan. Sudi kiranya untuk like, share dan tekan subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi. Sekian, terima kasih.